Pemberian vaksin Moderna mulai dapat dilakukan di sejumlah rumah sakit, salah satunya di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur pada hari Selasa. Vaksin Moderna ini diberikan untuk masyarakat yang tidak dapat menggunakan vaksin sebelumnya, seperti Sinovac maupun AstraZeneca, karena memiliki penyakit penyerta atau komorbid. Untuk melancarkan proses vaksinasi, calon penerima vaksin diimbau untuk membawa surat keterangan dokter yang menyatakan adanya kendala medis pada tubuhnya. Di hari pertama, sebanyak 24 orang telah mendaftarkan diri untuk menerima vaksin Moderna di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Sejumlah penerima vaksin mengaku senang lantaran sebelumnya mereka tak bisa melakukan vaksin COVID-19. Alhamdulillah belum ada ini ya reaksi apa-apa. Jangan sakit, insya Allah tidak. Sakit juga enggak, alhamdulillah. Pegel juga, alhamdulillah enggak. Sementara vaksin Moderna ini dikhususkan bagi warga DKI Jakarta. Lebih baik bagi masyarakat yang ingin mendapatkan vaksin Moderna ini, dia membawa surat keterangan dari dokter bahwa ada komorbid atau hal yang menyebabkan vaksin yang sebelumnya Sinovac maupun AstraZeneca tidak diberikan. Dengan vaksin Moderna, diharapkan seluruh masyarakat yang memiliki penyakit penyerta dapat divaksin sesegera mungkin.